Ya, salam, selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Selamat akhir pekan bagi saudara-saudara sekalian. Saya berharap Anda dalam keadaan baik. Saudara-saudara, malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting, yang sudah cukup sering juga ditanyakan kepada saya. Terutama tentang Deuterokanonika ya, atau kitab-kitab yang ada di dalam kanon saudara-saudara yang Katolik, tapi tidak ada di dalam kanon Protestan. Kenapa Protestan tidak memasukkan Deuterokanonika ke dalam kanonnya? Jadi itu pertanyaan utama yang akan dijawab di dalam sesi live pada malam ini. Saudara, sesi ini bukan semata-mata satu sesi apologetik, tapi sebuah telusuran sejarah. Ya, artinya kita akan melihat bukti-bukti sejarah yang ada, terutama berinteraksi dengan kanon list, ya, daftar kanon yang ada di dalam sejarah gereja mulai dari abad ke-2 sampai dengan abad yang ke-16 ketika Konsili Trent diadakan, yaitu diadakan tahun 1545 sampai dengan 1563, sebanyak 3 sesi. Dan konsili ini diadakan untuk mengcounter munculnya reformasi sejak tanggal 31 Oktober 1517. Luther memakukan 95 tesis atau 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg. Kemudian itu memicu terjadinya reformasi di seluruh Jerman, bahkan mencakup seluruh Eropa dan sampai saat ini mencakup seluruh dunia. Nah, upaya paling awal dari pihak gereja Katolik Roma untuk mengcounter munculnya reformasi adalah melakukan sebuah konsili yang dikenal sampai hari ini dengan sebutan Konsili Trent. Dan sekali lagi itu diadakan tahun 1545 sampai dengan 1563, sebanyak 3 sesi. Dan di dalam konsili itu, Trent bukan hanya membahas tentang isu kanon, tapi juga membahas isu yang lain seperti justification by faith, seperti apa namanya korupsi dosa dan lain sebagainya. Dan dalam kaitan dengan kanon, Konsili Trent menetapkan secara resmi untuk pertama kalinya menjadi posisi dari Gereja Katolik Roma. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, di dalam konsili itu, menetapkan bahwa Deuterokanonika, nanti kita akan lihat, Deuterokanonika itu memiliki status kanonikal atau kitab-kitab itu memiliki status yang tidak berbeda. Misalnya seperti kitab-kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, dan apa namanya kitab-kitab dari kitab-kitab puisi seperti Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah dan lain sebagainya, kitab-kitab para nabi. Deuterokanonika ditetapkan statusnya sama dengan kitab-kitab itu, dan bukan hanya itu, tapi Konsili Trent juga mengeluarkan kutukan ya dalam bentuk anatema. Anatema itu istilah dari Alkitab, misalnya digunakan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, terkutuklah dia. Itu satu istilah yang sangat keras. Artinya sebenarnya posisi resmi dari Gereja Katolik Roma di dalam Konsili Trent adalah bahwa gereja-gereja reformasi yang hari ini dikenal dengan sebutan gereja Protestan itu dikutuk sebagai gereja bidat, gereja sesat di dalam Konsili Trent. Dan sampai dengan hari ini karena alasan ekumenikal, kita berupaya supaya tidak terlalu banyak konflik dengan Gereja Katolik Roma. Tapi saudara harus ingat, kita tidak boleh menipu diri dan itu ada di dalam sejarah. Dan termasuk saudara-saudara yang Katolik juga tidak bisa menyangkal itu. Posisi resmi Gereja Katolik Roma adalah bahwa hanya ada satu gereja yang benar, yaitu Gereja Katolik Roma. Di luar daripada itu sesat semua. Dan itu bahkan dideklarasikan di dalam Konsili Trent, mendeklarasikan bahwa gereja-gereja reformasi yang dimulai oleh Luther, kemudian diteruskan oleh Calvin dan seterusnya, sampai dengan detik ini, itu dianggap sebagai gereja bidat. Nah, saudara-saudara, nanti kita akan lihat itu, coba uji keputusan itu, terutama dalam kaitan dengan kanon, berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sejarah. Saya tidak percaya akan kebenaran daripada kutukan itu. Dan Konsili Trent yang mencap gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi sebagai gereja bidat, itu adalah keputusan yang sembarangan dan tidak ada dasarnya di dalam sejarah, dan nanti kita akan lihat bersama ya. Oke saudara,
Dan satu kali lagi, meskipun demikian, saya perlu ingatkan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk memicu perdebatan atau memicu konflik. Ini adalah sebuah studi sejarah. Dan juga selain itu, sebagai seorang Protestan, saya punya hak untuk membela posisi saya, bukan sekadar membela, tapi mempresentasikan bukti-bukti yang ada sebagai counter dari deklarasi kutukan dan cap bidat dari Konsili Trent yang masih dianut oleh Gereja Katolik Roma sampai dengan saat ini. Itu posisi resmi dari Gereja Katolik Roma. Jadi mari kita tidak berpura-pura bahwa tidak ada perbedaan semacam itu, tidak berpura bahwa tidak ada masalah semacam itu, tapi bagaimana kita menangani itu secara intelektual, secara bertanggung jawab, secara rasional, dan secara berperi kemanusiaan, itulah yang paling penting. Dan karena itu, kalau saudara yang berasal dari tradisi Katolik muncul di sini hanya untuk mencaci maki, saudara akan langsung diblokir. Dan bukan karena orang itu takut dengan saudara, tapi orang harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi satu kali lagi, kalau saudara muncul di sini hanya dengan caci maki, mengolok, menghina, dan lain sebagainya, saudara akan langsung diblokir. Dan saya memberikan mandat itu kepada para admin untuk langsung memblokir siapa saja yang mencaci maki, mengolok, menghina, dan lain sebagainya. Kalau saudara punya argumen, saudara punya komentar, silakan dikemukakan. Tapi saudara tidak punya hak untuk mencaci maki atau mengolok atau menghina di dalam sesi-sesi live saya. Itu aturan dasar di dalam channel ini, ya. Oke, saudara, kita akan langsung mulai. Saya sudah siapkan slide-nya agak cukup banyak, dan karena ini sesi belajar, kita akan lihat literatur-literaturnya terlebih dahulu. Dan karena itu, sekali lagi saya berharap saudara ikuti sesi ini secara tertib, secara baik. Perhatikan, simak baik-baik sampai saudara paham. Kalau saudara menyimak baik-baik, kemudian nanti di akhir sesi ini saudara ada pertanyaan atau ada komentar, saudara dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan komentar, fokus kepada topik ini. Jangan dibawa kepada topik yang lain, supaya kita satu persatu mengurus topik-topik yang ada, ya. Baik, saudara-saudara, saya mengucapkan selamat mengikuti sesi ini dan mari kita mulai. Jadi malam ini kita akan bahas secara khusus tentang kriteria kanon perjanjian lama dalam kaitan dengan Deuterokanonika, dan saya akan cover melakukan studi sejarah mulai dari Josephus. Josephus itu hidup pada abad pertama, tulisannya itu mendekati akhir abad pertama, sampai dengan Konsili Trent pada abad ke-16 tahun 1545 sampai dengan 1563. Dan seperti biasa, karena ini sesi belajar saudara-saudara, jadi saya rekomendasikan beberapa literatur. Saya ingatkan bahwa saya sudah melakukan studi yang cukup ekstensif, ya, cukup luas tentang topik ini, dan tapi karena slide saya kecil, jadi saya hanya cantumkan sekitar 5 literatur untuk saudara baca terkait dengan topik ini. Yang pertama itu klasik, ya, dari F.F. Bruce, The Canon of Scripture, ya. Dan by the way, meskipun ini klasik, tapi buku-buku tentang kanon itu masih terus-menerus mengutip F.F. Bruce, dan itu studi yang sangat masif, ya, lebih dari 500 halaman. Kalau saudara mau studi khusus tentang perjanjian lamanya, saudara baca part 1 dan part 2, bagian pertama, bagian kedua, khususnya 7 bab pertamanya. Itu dia bahas secara khusus tentang kanon dalam kaitan dengan perjanjian lama. Jadi dia bahas itu dalam 7 bab pertamanya. Saudara bisa fokus ke situ. Kedua, Lee Martin McDonald, The Biblical Canon, Its Origin, Transmission, and Authority. Nah, saudara-saudara, Martin McDonald ini bisa dikatakan hari ini adalah kanon scholar, ya, atau leading authority, otoritas paling disegani di dalam studi mengenai kanon saat ini, baik dari pihak Protestan, baik dari pihak Ortodoks, maupun dari pihak Katolik Roma. McDonald bisa dikatakan sebagai otoritas nomor satu saat ini. Nah, tidak semua yang dikatakan McDonald itu saya setuju. McDonald ini seorang Protestan, tapi agak kritikal, ya. Misalnya kalau saudara baca bukunya, dia tidak percaya akan konsep close canon. Close canon itu berarti kitab-kitab yang sudah ada sekarang itu sudah fix, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang lagi. Tapi dia percaya akan apa yang disebut dengan open canon. Artinya, kalau dia diberi kesempatan, dan dia sendiri mengatakan itu,
kalau dia diberi kesempatan untuk membentuk list kanon, daftar kanon, maka dia akan memasukkan sejumlah literatur yang lain yang dia pikir berguna untuk dibaca dan doktrin di dalamnya tidak bertentangan dengan yang terdapat di dalam Alkitab yang kita punya saat ini. Itu McDonald ya. Jadi McDonald itu saya tidak setuju dengan semua yang dia sampaikan di situ, tapi dari segi kepakarannya, dari segi keahliannya, dia adalah leading authority dalam studi mengenai kanon saat ini. Satu bukunya lagi yang dia edit bersama dengan James Sanders. James Sanders ini juga seorang kanon scholar ya, seorang ahli kanon. Buku sangat tebal sekali, The Canon Debate, itu terbit tahun 2002. Kemudian buku yang berikutnya itu Edmund L. Gallagher dan John Mead ya. Ini dua sarjana yang masih relatif muda, The Biblical Canon List from Early Christianity Text and Analysis, diterbitkan oleh Oxford University Press ya tahun 2017. Dan menarik dari apa namanya Gallagher dan Mead adalah McDonald sendiri yang adalah otoritas nomor satu saat ini dalam studi mengenai kanon, McDonald sendiri merekomendasikan buku yang diterbitkan oleh Oxford University Press ini dari Gallagher dan Mead ini, dan dia bahkan kasih endorsement, dia kasih pujian yang sangat positif mengenai studi riset dari dua sarjana muda ini. Jadi buku yang saudara lihat sekarang di screen, The Biblical Canon List from Early Christianity, itu buku yang telah mendapat endorsement dari McDonald. Kemudian ada satu artikel yang ditulis oleh John Mead ya, terbit di dalam T.N.T. Clark Handbook of Septuagint Research. Dan di dalam artikel ini, saudara-saudara, nanti saya akan rujuk dari 5 buku ini, terutama dari artikel dari Mead tadi tentang canon list ya, The Septuagint and Biblical Canon. Di dalam artikel ini Mead berinteraksi dengan 19 daftar kanon mulai dari awal abad kedua sampai dengan abad ke-9 tahun 850 pada masa John of Damascus ya. 19 daftar kanon, dan dia melakukan penelitian khusus tentang itu, dan penelitiannya itu akan sangat relevan dengan presentasi saya pada malam ini. Jadi itu 5 literatur penting yang saudara kalau ingin konsultasikan, itu akan sangat baik sekali bagi saudara untuk memperluas wawasan, horizon, pandangan, pemahaman, pengertian saudara tentang kanon perjanjian lama. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak bahas kanon perjanjian baru sekarang, yang saya bahas adalah kanon perjanjian lama. Nah, dengan rekomendasi literatur itu, sekarang kita akan pindah kepada apa yang akan saya bahas di dalam sesi ini. Pertama, saya akan memberikan komentar-komentar pengantar, terutama karikatur-karikatur. Nah, apa maksudnya? Saudara-saudara, sampai dengan detik ini, baik dari pihak Protestan maupun dari pihak Katolik, itu saling mengemukakan karikatur-karikatur. Misalnya, orang-orang Protestan mengatakan bahwa, oh, orang Katolik nambahin kanon. Lalu orang Katolik bilang, no, kamu yang ngurangin kanon. Itu karikatur. Nanti kita akan lihat bahwa kedua posisi itu punya akar sejarah. Dan akar sejarahnya itu cukup kuno. Bahkan sampai kepada pertengahan abad yang ke-4. Jadi tidak ada yang menambah, tidak ada yang mengurangi. Yang dilakukan di trend itu bukan menambah. Yang dilakukan di trend adalah menaikkan status dari apokrifa atau non-kanonikal itu menjadi status kanonikal. Jadi itu adalah karikatur-karikatur yang umum ya di kalangan para apologis, termasuk kaum awam dan lain sebagainya. Saya sendiri sudah cukup sering melihat itu di kolom-kolom komentar ya. Kamu Protestan ngurangin kanon. Lalu orang Protestan balas, kamu yang nambahin kanon. Itu tidak menolong ya. Kita berupaya supaya tidak menciptakan strawman, tidak menciptakan karikatur. Meskipun kita tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju dengan posisi seseorang, tapi kita tidak punya hak untuk menciptakan karikatur mengenai posisi orang itu. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan intelektual semacam itu ya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang kriteria-kriteria kanon perjanjian lama.
Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria dari kanon perjanjian lama? Kenapa kitab-kitab itu dimasukkan ke dalam daftar kanon? Dan kita akan melihat terutama mulai dari Josephus, kemudian diskusi bapak-bapak gereja terutama Origenes versus Julius Africanus, lalu diskusi pada abad keempat dari Jerome atau Hieronymus versus Agustinus. Dan nanti kita akan lihat bahwa bapak-bapak gereja ini berbeda pendapat. Ada perdebatan yang sangat serius pada masa itu. Karena mereka menerapkan kriteria yang berbeda untuk yang mana kitab yang masuk ke dalam kanon dan yang mana yang tidak masuk ke dalam kanon. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang perbedaan antara pious writing atau yang saya sebut sebagai middle kategori, kategori tengah, dan canonical list atau daftar kanon. Itu sangat penting sekali. Ini konsep yang banyak orang tidak paham di sini. Akhirnya mereka bertanya-tanya, kenapa Deuterokanonika itu ada di dalam kitabnya Katolik, kenapa tidak ada di dalam kitab kita, dan seterusnya. Kamu harus paham tentang kategori ini. Dan itu ada di dalam tulisan dan diskusi dari bapak-bapak gereja. Ya. Misalnya saya akan kasih 4 atau 5 bukti mengenai middle kategori ini dari bapak-bapak gereja mulai dari abad kedua sampai dengan masa Agustinus atau masa Jerome, masa Hieronymus. Lalu yang keempat kita akan bahas secara khusus tentang Konsili Trent tahun 1545, 1563 sebanyak 3 sesi itu, khususnya di sesi yang pertama mereka menetapkan dekret, ya, keputusan kanon mengenai Deuterokanonika. Lalu yang kelima kita akan memberikan semacam argumen sejarah kenapa orang-orang Protestan atau kanon Protestan tidak memberikan status kanonikal kepada Deuterokanonika. Jadi itu 5 pokok penting yang akan saya bahas di sini. Tolong perhatikan baik-baik, simak baik-baik supaya saudara jangan strawman, jangan salah paham kemudian pergi hantam sana sini padahal tidak paham. Simak dulu baik-baik, perhatikan formulasi-formulasi argumen berikut bukti-buktinya. Setelah paham baru saudara dipersilakan untuk berinteraksi atau meneruskan informasi ini, ya. Oke. Itu adalah pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas. Dan sebelum saya mulai dengan bagian pengantar, saudara, bagi saudara yang mau ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam, saudara dipersilakan untuk mengecek kotak deskripsi. Sampai dengan hari Senin kami masih memerlukan sekitar 30 sampai dengan 50 juta, ya, untuk meneruskan renovasi dari asrama STT Rai Batam. Karena pada bulan Juni ini para mahasiswa baru akan mulai berdatangan, jadi perlu cepat untuk diselesaikan, ya. Bagi saudara yang berkemampuan atau punya kerelaan hati untuk mendukung, dipersilakan mengecek kotak deskripsi. Mari kita langsung mulai, saudara. Pertama saya perlu ingatkan karena banyak orang ini petentang-petenteng komentar-komentar tapi tidak bisa membedakan isu, tidak bisa membedakan persoalan, ya. Jadi segala sesuatu tentang Alkitab itu mendadak mereka bikin seakan-akan itu tentang sola scriptura. No, materi ini tidak tentang sola scriptura. Itu adalah isu teologis. Materi ini bukan isu teologi. Karena sola scriptura itu membahas tentang sifat-sifat dari kitab suci, ya, tentang otoritasnya, tentang kecukupannya, tentang necessity-nya, tentang keharusannya, dan tentang klaritasnya, kejelasannya, atau yang disingkat dengan scan, ya. Scan itu adalah sufficiency, C-nya itu adalah klaritas, kejelasan, kemudian A-nya itu adalah authority, dan N-nya itu necessity. Itu sola scriptura. Sesi ini tidak membahas tentang sola scriptura. Jadi kalau kamu ngoceh-ngoceh tentang sola scriptura, itu berarti kamu sedang menggonggong di pohon-pohon yang salah. Sesi ini bicara tentang sejarah kanon. Jadi bagaimana proses terbentuknya kanon perjanjian lama di dalam tradisi kekristenan. Ini sesi ini membahas tentang itu, ya. Jadi jangan membawa isu ini kepada perdebatan teologis tentang sola scriptura. Tentang sola scriptura saya bisa bikin satu sesi yang sangat excellent, mempertahankan dan membela doktrin sola scriptura itu dengan sangat excellent. Dan tentang doktrin itu juga banyak sekali strawman, banyak sekali kesalahpahaman terutama dari pihak Katolik terhadap kekristenan.
Jadi jangan membawa isu ini ke arah yang lain, fokus kepada sejarah terbentuknya kanon dalam kaitan dengan kanon Ibrani yang adalah 39 kitab perjanjian lama yang ada di dalam kanon Protestan sekarang, dan Deuterokanonika yang dinaikkan statusnya menjadi kitab-kitab kanonik di dalam Konsili Trent pada abad yang ke-16. Itu yang pertama ya. Yang kedua, supaya kita nanti bisa mengikuti materi ini, kita perlu punya beberapa pemahaman dasar tentang sistem perhitungan ya. Nah, kalau saudara baca Josephus, Josephus itu menulis sebuah tulisan Against Apion ya. Itu Apion itu adalah seorang Mesir yang tampaknya menyerang kredibilitas dari orang-orang Yahudi pada abad pertama. Dan Josephus menulis semacam apologetika, pembelaan terhadap kredibilitas dari orang-orang Yahudi dalam literatur berjudul Against Apion ya. Kalau saudara baca Against Apion, Josephus mengatakan bahwa dari beribu-ribu buku di dalam dunia ini, orang-orang Yahudi hanya percaya 22 kitab. Orang-orang Yahudi hanya percaya 22 kitab yang mereka percaya diinspirasikan oleh Allah. Nah, 22 kitab itu sebenarnya angka itu mengikuti jumlah angka abjad Ibrani. Jadi kalau saudara studi bahasa Ibrani, saudara tahu bahwa abjad Ibrani itu jumlahnya 22 abjad. Dan sebenarnya itu bukan baru muncul pada masa Josephus. Tapi tradisi itu sebenarnya mengikuti apa yang ada di dalam Mazmur 119. Saudara tahu Mazmur 119, Mazmur terpanjang di dalam kitab Mazmur. Dan Mazmur itu bicara tentang Torah, tentang Taurat. Dan kalau saudara baca isinya, Mazmur 119 itu dibagi menjadi 22 sesi. 22 sesi. Dan setiap sesi itu dimulai dengan salah satu abjad Ibrani secara berurutan dari awal sampai dengan akhir. Jadi itulah sebabnya kenapa di dalam perhitungan orang-orang Yahudi seperti Josephus, kitab-kitab perjanjian lama, istilah perjanjian lama itu istilah di kemudian hari ya, pada abad pertama orang tidak menggunakan istilah itu. Kitab-kitab perjanjian lama itu jumlahnya 22. Nah, saudara pikir, oke, jumlahnya 22, tapi kan punya kita 39, berarti punya kebanyakan dong. Tidak. Itu sebenarnya angka yang berbeda, tapi isinya sama. Kenapa? Karena 12 nabi kecil, 12 nabi kecil yang saudara punya di dalam kanon Protestan itu, yang dipisahkan sampai dengan 12 kitab itu dihitungan orang Yahudi itu dihitung menjadi satu kitab. Kemudian semua double books kita seperti 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik itu dihitung menjadi satu. Jadi kitab Samuel itu hanya satu. Kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja itu dihitung menjadi satu. 1-2 Tawarik itu dihitung menjadi satu. Kemudian kitab Rut dan kitab Hakim-Hakim itu juga dihitung menjadi satu kitab. Kemudian kitab Yeremia dan kitab Ratapan itu juga dihitung menjadi satu kitab. Dan itu sebabnya jumlahnya hanya 22. Tapi tradisi perhitungan semacam itu, ini sangat penting saudara, nanti waktu kita membaca daftar kanon yang muncul di kalangan bapak-bapak gereja mulai dari abad kedua dan seterusnya, angka ini akan sangat penting, perhitungan ini akan sangat penting. Makanya saya sebut ini satu pengetahuan latar belakang yang menolong kita untuk mengikuti materi ini. Jadi saudara perlu ingat itu ya. Orang-orang Yahudi seperti Josephus pada abad pertama tiba pada angka 22 mengikuti jumlah abjad Ibrani. Meskipun dari segi isinya tidak ada perbedaan dengan kanon Protestan saat ini, 39 kitab itu. Tapi bukan hanya itu, kalau saudara baca di dalam kitab 4 Esra. Kalau saudara baca di dalam kitab 4 Esra, pasal 14 ayat yang ke-45 dan seterusnya. 4 Esra mengatakan make public the 24 books. Jadi ada 24 kitab yang dibaca secara publik. Let the worthy and the unworthy read them.
Jadi biarlah orang yang layak dan yang tidak layak membaca mereka. Kemudian, but keep the 70 that were written last. Jadi pisahkan dari 70 kitab yang ditulis di kemudian hari. Jadi kalau saudara baca 4 Esra, itu juga sebuah literatur yang ditulis pada akhir abad pertama. Menyebut kanon perjanjian lama, sekali lagi itu istilah di kemudian hari ya. Tapi untuk convenience, untuk apa namanya kenyamanan, kita gunakan istilah itu. Menyebut perjanjian lama itu berjumlah 24 kitab. Sekali lagi meskipun angkanya berbeda, tapi isinya itu sama dengan yang saudara punya saat ini di dalam perjanjian lama saudara. Jadi ada angka 22, ada angka 24 di dalam 4 Esra, dan angka 39 di dalam kanon Protestan saat ini. Angka-angka yang variatif berbeda, tapi isinya sama atau substansinya sama. Nah, dengan pengetahuan itu saudara-saudara, yang menjadi persoalan di sini sebenarnya bukan kanon perjanjian baru. Jadi makanya tadi saya katakan saya fokus kepada kanon perjanjian lama. Yang menjadi persoalan di sini itu bukan kanon perjanjian baru antara gereja Katolik dan gereja Protestan. Kanon perjanjian baru itu setuju ya 27 kitab kecuali di kanon dari saudara di Ortodoks Syria. Kalau di kanon Ortodoks Syria itu jumlah kitab perjanjian barunya itu jauh lebih sedikit ya. Misalnya beberapa kitab beberapa surat am seperti 2-3 Yohanes, kemudian 2 Petrus, surat Yudas, kemudian termasuk kitab Wahyu, itu mereka tidak terima. Jadi kitab Wahyu itu sepertinya masih menjadi perdebatan di kalangan mereka ya. Jadi jumlah kanon di Ortodoks Syria khusus untuk perjanjian baru itu jauh lebih sedikit daripada kanon Katolik maupun kanon Protestan. Tapi secara umum ya, seperti Ortodoks Yunani, kemudian Ortodoks Rusia, dan lain sebagainya. Untuk kanon perjanjian baru itu tidak terlalu banyak masalah di situ. Jadi kita akan fokus kepada kanon perjanjian lama yang menimbulkan perbedaan yang sangat tajam sekali ya. Nah, itu komentar yang kedua sebagai pengetahuan latar belakang. Komentar yang ketiga ini tentang karikatur-karikatur yang tadi saya sudah singgung. Saudara, orang-orang Katolik atau saudara-saudara yang Katolik seringkali, terutama yang tidak belajar ya, yang apa namanya hanya modal fanatik buta tapi tidak ngerti apa-apa, seringkali muncul dan mengatakan bahwa, membuat tuduhan bahwa orang-orang Protestan itu mengurangi isi kanon. Nah itu sama sekali tidak berdasar. Nanti kita akan lihat. Malah sebaliknya, tradisi dan bukti paling tua itu adalah seperti yang ada di dalam tradisi atau kanon Protestan. Sebaliknya orang-orang Protestan juga sama. Jadi kalau ada orang Katolik mengatakan kamu mengurangi isi kanon, maka orang Protestan yang tidak belajar, tidak ngerti apa-apa, yang juga hanya modal fanatik buta, mengatakan kamu yang nambahin kanon, itu juga posisi yang salah. Itu karikatur. Karena tradisi mengenai Deuterokanonika itu adalah tradisi yang sangat kuat. Bahkan itu bisa di-trace back, ditelusuri ke belakang dalam banyak daftar kanon sampai dengan pertengahan abad ke-4. Nanti kita akan lihat bukti-buktinya. Jadi adalah tidak benar kalau saudara mengkarikaturkan posisi Katolik, termasuk juga Katolik tidak benar mengkarikaturkan posisi Protestan bahwa yang satu nambahin, yang satu ngurangin. Itu salah. Itu tidak ada dasar sejarahnya. Saudara harus hentikan itu. Tadi saya katakan, meskipun kita tidak setuju dengan posisi seseorang, kita dilarang untuk menciptakan karikatur. Menciptakan karikatur itu dosa intelektual, itu kejahatan. Itu tidak boleh dilakukan. Termasuk orang-orang Protestan juga perlu diingatkan tentang istilah apokrifa. Saudara, kalau saudara studi tentang secara kanon, istilah apokrifa untuk Deuterokanonika itu. Termasuk Deuterokanonika juga tidak digunakan di Konsili Trent. Itu nanti baru digunakan oleh seorang di kemudian hari namanya Sextus of Vienna. Ya. Sextus of Vienna itu sekitar 10-15 tahun setelah Konsili Trent baru menggunakan istilah Deuterokanonika. Di dalam Konsili Trent sendiri tidak digunakan istilah itu.
Nah, istilah apokrifa di dalam kalangan bapak-bapak gereja itu tidak digunakan untuk deuterokanonika. Orang pertama yang baru pertama kali menggunakan istilah apokrifa untuk deuterokanonika itu adalah Jerome Hieronymus pada abad ke-4. Dan kalau hari ini saudara menggunakan istilah apokrifa, itu kan kesannya itu negatif sekali kan. Itu kesannya itu mungkin sama seperti Injil Petrus, Injil Maria, Injil Filipus, kitab-kitab heretik, kitab-kitab bidat. No. Gereja mula-mula tidak menggunakan istilah apokrifa dalam arti kitab-kitab yang ditolak, yang tidak ada gunanya, yang heretik. Tidak. Jadi meskipun hari ini istilah umum untuk deuterokanonika itu kita sebut apokrifa, tapi kita perlu memberikan klarifikasi dari segi pengertian sejarahnya bahwa muatan makna dari istilah itu tidak negatif. Tidak negatif. Dan nanti kita akan lihat bukti-buktinya nanti. Saudara akan terkaget-kaget mengetahui bahwa bapak-bapak gereja sangat menghormati kitab-kitab ini. Dan mereka tidak memberi label apokrifa dalam arti kitab-kitab yang ditolak sama sekali atau kitab-kitab yang berisi ajaran bidat. Sama sekali tidak. Meskipun pada abad ke-4 misalnya, orang tadi saya katakan orang pertama yang menggunakan istilah apokrifa adalah Jerome Hieronymus, tapi dia tidak menggunakan istilah itu dalam arti kitab-kitab ini ditolak sama sekali dan mengandung ajaran bidat. No. Jerome tetap mengatakan bahwa kitab-kitab ini boleh dibaca, tapi dia tidak memasukkannya sebagai daftar kanon. Sebagai daftar kanon. Dan karena itu nanti saya akan bahas tentang middle kategori yang tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara tadi. Itu sangat penting sekali untuk mengikuti alur argumen di dalam presentasi ini. Jadi hati-hati menggunakan istilah-istilah itu. Istilah apokrifa, istilah deuterokanonika, itu istilah-istilah yang belakangannya. Dan saudara harus hati-hati memberi muatan makna kepada istilah-istilah itu. Istilah apokrifa yang digunakan untuk deuterokanonika itu tidak berarti kitab-kitab terlarang. No. Itu juga tidak berarti kitab-kitab yang ditolak. Itu juga tidak berarti kitab-kitab yang mengandung ajaran bidat. Jadi kita orang Protestan juga harus hati-hati. Jangan sampai kita terlalu tendensius karena tidak belajar. Kemudian kita kasih muatan makna yang negatif terhadap ke dalam kata apokrifa yang kita gunakan untuk deuterokanonika. Lalu kita pikir kita membuktikan sesuatu. Tidak. Itu sama sekali tidak menolong kita. Itu adalah kesalahan sejarah. Jadi harus hati-hati dengan karikatur-karikatur semacam itu. Nah, nanti akan saya perlihatkan bahwa Trent, Konsili Trent memang menambah sesuatu. Mengubah sesuatu. Tapi bukan menambah isi kanon. Bukan. Konsili Trent memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul baru. Belum ada akar sejarahnya. Tapi bukan dalam arti dia menambah isi kanon. Itu nanti akan saya buktikan di dalam presentasi ini ya. Dengan beberapa komentar disclaimer situ, pengantar sekaligus pengetahuan latar belakang dan juga mencegah kesalahpahaman, mari kita mulai dengan poin yang pertama. Kita perlu mulai dari sini ya, untuk memperjelas saja ini cepat saja karena saya kira kita semua paham tentang ini, tapi ini hanya untuk supaya apa namanya memberikan dasar untuk kita melanjutkan pembahasannya. Jadi di dalam kanon Ibrani atau Jewish canon, kanon Yahudi, itu ada tiga pembagian ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim dengan kitab-kitab, daftar kitab seperti yang saudara lihat saat ini. Ini saudara dapatkan juga di dalam Talmud Babilonia ya. Talmud Babilonia ya, Baba Batra 14B sampai dengan 15A. Kemudian di bawahnya yang warna merah itu adalah daftar deuterokanonika yang dideklarasikan sebagai kanonik di dalam Konsili Trent tahun 1546 ya. Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, kemudian Sirak. Nah, Sirak ini kalau saudara baca di dalam judul berbahasa Inggrisnya, itu dia muncul dengan tiga alternatif judul ya. Kadang-kadang disebut Sirak, kadang-kadang disebut Ben Sirak, kadang-kadang disebut Ecclesiasticus. Nah, saudara ingat ada satu kitab di dalam Perjanjian Lama
yang punya nama yang mirip, Ecclesiastes, pengkhotbah. Itu beda dari Ecclesiasticus. Jadi kalau saudara baca apokrifa atau deuterokanonika dalam bahasa Inggris, jangan mengacaukan, jangan menyamakan antara Ecclesiasticus itu sirak dengan Ecclesiastes yang adalah kitab pengkhotbah. Itu dua kitab yang berbeda ya. Jadi itu hanya klarifikasi supaya saudara jangan salah ketika membacanya dalam bahasa Inggris. Kemudian kebijaksanaan Salomo atau hikmat Salomo, wisdom of Solomon ya, dan Baruch. Nah, Baruch ini juga menarik karena bapak-bapak gereja abad kedua bergumul dengan Baruch, terutama karena mereka pikir Baruch ini ditulis oleh Yeremia. Nanti abad ketiga pada masa Origenes, baru Origenes bilang, no, Baruch itu bukan karya dari Yeremia. Dan kemudian tambahan kepada kitab Ester dan juga tambahan-tambahan kepada kitab Daniel. Itu yang masuk ke dalam Deuterokanonika. Ini hanya pengetahuan awal saja untuk supaya kita lebih jelas ketika mengikuti presentasi ini. Nah, dengan pengetahuan awal itu, sekarang mari kita bahas tentang kriteria kanon perjanjian lama. Selama ini kita mungkin familiar dengan kriteria kanon perjanjian baru ya, karena itu yang paling sering dibahas. Jadi kalau orang tanya kenapa sebuah kitab perjanjian baru yang sekarang 27 kitab itu dimasukkan ke dalam daftar kanon, umumnya kita bahas beberapa kriteria. Kriteria apostolik dalam arti bahwa ditulis oleh rasul atau ditulis pada masa rasul oleh orang yang kenal dengan rasul. Misalnya Markus itu bukan rasul, Lukas juga bukan rasul, tapi keduanya terasosiasi dengan rasul tertentu ya. Lukas diasosiasikan dengan Rasul Paulus, Markus diasosiasikan dengan Rasul Petrus, dan ditulis pada era para rasul masih hidup. Itu yang disebut dengan kriteria apostolik. Kemudian kriteria yang kedua adalah kriteria receptivity atau penerimaan. Apakah kitab-kitab itu dibaca dan diterima di kalangan gereja mula-mula atau tidak. Dan yang berikut adalah kriteria selain kriteria apostolisitas, kriteria receptivity atau kriteria penerimaan, tapi juga apakah isinya itu ortodoks atau tidak. Jadi kriteria ortodoksi, artinya doktrin yang terdapat di dalamnya apakah sesuai dengan ajaran dari para rasul atau tidak. Nah, itu kanon perjanjian baru. Tapi saya tidak yakin banyak orang pernah belajar tentang apa sih kriteria kanon perjanjian lama. Saya tidak yakin banyak orang pernah dikasih tahu tentang itu. Dan karena itu, di dalam sesi ini kita akan belajar kanon perjanjian lama, kriteria-kriterianya apa. Nah, kita perlu mulai dari orang-orang Yahudi. Karena perjanjian lama itu kita dapatkan dari orang-orang Yahudi. Rasul Paulus di dalam surat Roma mengatakan bahwa firman Tuhan dipercayakan kepada orang-orang Yahudi. Kita perlu mulai dari mereka. Kriteria apa yang mereka gunakan untuk menetapkan kitab ini masuk ke dalam kanon dan yang ini tidak masuk ke dalam kanon. Ada dua kriteria yang mayor di kalangan orang-orang Yahudi. Terutama kalau saudara baca Josephus. Josephus di dalam Against Appian, yang tadi saya sudah rujuk itu, Appian 1:37 sampai dengan 42 ya. Josephus mengatakan 37 sampai 42. Josephus memberikan dua kriteria untuk kitab itu masuk kanon perjanjian lama atau tidak. Pertama, kriteria soal bahasa, dan yang kedua kriteria soal kerangka waktu. Kita mulai dari yang pertama. Menurut Josephus, sebuah kitab itu masuk ke dalam kanon Ibrani, 22 kitab itu, kalau ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang saudara mulai lihat kenapa Deuterokanonika itu tidak diterima. Jadi misalnya 1-2 Makabe seperti Sirak, seperti kebijaksanaan Salomo dan lain sebagainya. Itu tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Ada perdebatan tentang Baruch ya. Ada perdebatan tentang Sirak. Apakah Sirak itu ditulis dalam bahasa Ibrani baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani?
tapi mayoritas deuterokanonika itu ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi kriteria yang pertama dari orang-orang Yahudi adalah kitab itu harus ditulis dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, kriteria tentang kerangka waktu. Saudara bisa lihat sekarang ada di screen saya. Kriteria tentang kerangka waktu. Jadi Josephus waktu saudara baca di dalam Against Appians, ya, dia mengatakan bahwa kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, from the death of Moses until Artaxerxes. Jadi mulai dari masa Musa sampai dengan Raja Artasasta. Itu saudara ketemu itu di dalam kitab Esther dan seterusnya. Itu Raja Persia yang hidup sejaman dengan Ezra, Nehemia. Dan menurut orang-orang Yahudi, kitab-kitab yang diterima ke dalam kanon Ibrani harus ditulis dalam kerangka itu. Mulai dari Musa sampai dengan Raja Artasasta. Itu kerangkanya. Artinya begini, ini contoh aja. Katakanlah ada satu literatur, kita sebut saja misalnya satu Henok. Ini contoh aja ya, jangan salah paham. Katakanlah orang mengatakan, oke, satu Henok harus masuk ke dalam kanon karena ditulis sebelum Musa. Nah, itu pasti ditolak. Karena kitab-kitab yang ditulis sebelum Musa itu tidak dimasukkan ke dalam kanon. Yang masuk hanya mulai dari masa Musa sampai dengan Raja Artasasta. Atau misalnya, ada kitab-kitab yang ditulis setelah masa Ezra Nehemia atau masa Maliaki. Itu juga ditolak. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria kerangka waktu. Nah, dari dua kriteria ini saudara mulai lihat kenapa orang-orang Yahudi tidak menerima deuterokanonika. Karena bukan hanya tidak memenuhi kriteria bahasa, tapi juga tidak memenuhi kriteria soal kerangka waktu. Kitab-kitab deuterokanonika itu ditulis paling awal itu abad ketiga sebelum Masehi. Nah, Artaxerxes itu Artasasta itu hidup abad kelima. Jadi ada perbedaan time gap yang cukup panjang di situ, sekitar 100-200 tahun. 300 sebelum Masehi sampai dengan tahun 70 Masehi. Jadi tidak memenuhi kriteria bahasa dan juga tidak memenuhi kriteria soal kerangka waktu. Makanya kalau saudara baca Talmud Babilonia, Baba Batra 14b sampai dengan 15a, itu yang ada di situ hanya 22 kitab atau 39 kitab menurut perhitungan kita yang ada sekarang di dalam kanon Protestan. Karena hanya kitab-kitab itu yang memenuhi dua kriteria utama itu. Mereka tidak memasukkan deuterokanonika di sana. Dan saya ingatkan bahwa yang saudara dapatkan di dalam Baba Batra 14a, 14b sampai 15a itu tradisi yang cukup tua ya, sekitar abad kedua. Mayoritas scholar, misalnya seperti McDonald yang tadi saya bilang dia otoritas nomor satu dalam studi kanon, bahkan memberi penanggalan kepada Baba Batra itu abad kedua. Nah, nanti baru masuk ke dalam Talmud Babilonia yang dikodifikasi pada abad yang ke-6. Tapi tradisi yang ada di dalam Baba Batra itu tradisi yang cukup tua. Jadi itu dua kriteria utama di kalangan orang-orang Yahudi yang kita dapatkan terutama dari Josephus. Josephus di dalam Against Appian ya. Nah, ketika bapak-bapak gereja muncul pada abad kedua dan seterusnya, mereka terutama di dalam diskusi-diskusi mereka. Nanti ada perdebatan yang sangat serius ya antara Origenes melawan Julius Africanus, kemudian antara Jerome ya antara Hieronymus dengan Augustinus. Tapi bapak-bapak gereja umumnya mengikuti kriteria kanon itu. Jadi apakah ditulis dalam bahasa Ibrani? Apakah ditulis pada masa Musa sampai dengan Raja Artasasta? Tapi mereka nambahin beberapa kriteria. Dan ini yang nanti menimbulkan perdebatan. Kriteria yang pertama yang digunakan oleh bapak-bapak gereja terkait dengan kitab-kitab Perjanjian Lama adalah apakah itu kriteria pertama. Sorry ya, signal saya agak bermasalah. Apakah kitab itu diterima di kalangan orang Yahudi atau tidak?
Itu kriteria yang pertama di kalangan bapak-bapak gereja. Dan yang kedua, apakah diterima oleh gereja atau tidak? Nah, ini kriteria yang kedua ini yang menjadi masalah dan yang memicu perdebatan antara Origenes dengan Julius Africanus, termasuk perdebatan antara Hieronymus Jerome melawan Agustinus pada abad ke-4 sampai dengan abad yang ke-5. Jadi mereka nambahin kriteria-kriteria itu. Apakah diterima oleh orang Yahudi atau tidak? Dan yang kedua, apakah diterima oleh orang-orang Kristen atau tidak? Atau dibaca oleh orang-orang Kristen atau tidak? Dan kriteria yang terakhir tadi, dibaca oleh orang Kristen tadi, terutama untuk tujuan pengajaran atau tujuan membangun iman, edifikasi. Itu kriteria yang sangat major sekali. Menjadi perdebatan abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5. Nanti kita akan lihat dua contohnya. Misalnya, kalau saudara lihat di screen saya cantumkan di situ Africanus versus Origenes. Pada abad ketiga, ketika Origenes mengeluarkan daftar kanonnya. Nanti kita akan lihat nanti daftar kanon. Pada abad ketiga, Julius Africanus menulis surat kepada Origenes, khususnya tentang kitab Susana, The History of Susana, yang merupakan tambahan kitab Daniel ya, yang muncul di dalam Deuterokanonika. Julius Africanus menulis surat kepada Origenes mengatakan bahwa kita harus menolak Susana. Kenapa? Dia ikuti kriteria Yahudi tadi. Pertama, Susana tidak ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi tidak menerima Susana masuk ke dalam kanon. Nah, sebagai balasan terhadap surat dari Julius Africanus, Origenes menulis satu surat jawaban yang cukup panjang. Berisi argumen-argumen. Pertama, Origenes berargumen bahwa ya mungkin saja Susana pertama kali ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi tampaknya Origenes ingin membuka premis itu menjadi sebuah premis yang terbuka, membuka kemungkinan bahwa Susana itu pertama ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu argumen Origenes yang pertama. Dan yang kedua, Origenes bilang begini, Africanus, kita tidak mengikuti penerimaan orang-orang Yahudi, karena yang paling penting bagi kita, orang-orang Kristen adalah, apakah kitab-kitab itu dibaca sebagai edification, sebagai satu bacaan yang membangun iman atau tidak. Jadi dia membuat argumen teologikal di situ. Nah, kriteria tentang edification ini yang nanti diteruskan di dalam diskusi perdebatan antara Agustinus versus Jerome versus Hieronymus pada abad yang ke-4. Jadi kalau saudara belajar sejarah, saudara tahu bahwa Hieronymus itu membuat terjemahan Vulgata yang baru. Sebelumnya tuh ada terjemahan berbahasa Latin yang disebut dengan Old Vulgate ya, yang nanti dirujuk oleh Trent, Konsili Trent pada abad yang ke-16. Itu terjemahan Latin yang lama itu Old Vulgate itu muncul pertengahan abad ke-4 ya, sekitar tahun 350. Nah, pada abad ke-4 mendekati akhir abad ke-4, Hieronymus membuat terjemahan bahasa Latin yang baru. Perjanjian lama, bahasa Latin yang baru, dan dia tidak memasukkan Deuterokanonika di dalam daftar kanon. Dia tidak memasukkan, dan bukan hanya tidak memasukkan, tapi Jerome Hieronymus adalah orang pertama yang memberi label, memberi sebutan untuk kitab-kitab itu dengan sebutan apokrifa. Nah, makanya tadi saya bilang saudara harus hati-hati karena itu baru digunakan pada abad ke-4. Itu pun Hieronymus tidak bermaksud mengatakan bahwa karena disebut apokrifa maka tidak boleh dibaca, ditolak dan kitab heretik. Bukan. Dia tetap mengatakan bahwa kitab-kitab itu boleh dibaca. Jadi read in private. Tapi yang paling utama adalah apa yang disebut sebagai Hebrew truth, kebenaran Ibrani. Nah, apa itu Hebrew truth? Kanon Yahudi. Ya saudara lihat, Hieronymus berupaya untuk
mengikuti kriteria kanon perjanjian lama di kalangan orang-orang Yahudi harus dalam bahasa Ibrani dan harus ditulis dalam time frame, kerangka waktu mulai dari Musa sampai dengan Raja Artasasta. Agustinus tidak setuju. Agustinus itu kurang lebih seperti Origenes argumennya. No, kita tidak mengikuti itu menurut Agustinus ya. Kita tidak mengikuti kriteria orang Yahudi. Karena yang paling penting adalah kitab-kitab ini dibaca di dalam gereja. Dan itulah sebabnya saudara tahu bahwa dalam kanon Agustinus dia memasukkan Deuterokanonika dengan status yang sama dengan yang saudara punya di dalam perjanjian lama sekarang. Makanya tadi saya bilang, saudara tidak bisa menuduh orang-orang Katolik itu menambah kanon. Karena even Agustinus menerimanya. Even Agustinus pada abad ke-4, abad ke-5 menerima itu. Bertentangan dengan Jerome, bertentangan dengan Hieronymus pada abad ke-4 dan abad yang ke-5. Jadi itu perdebatan tentang kriteria kanon perjanjian lama. Apakah mereka akan mengikuti kriterianya orang-orang Yahudi atau mereka menciptakan kriteria baru. Misalnya, apakah kitab-kitab itu layak untuk dibaca dan memberikan edifikasi, membangun iman atau tidak. Itu isu besar pada abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5. Diskusi semacam itu sangat huge, ya, sangat besar di kalangan bapak-bapak gereja pada masa itu. Nah, sekarang kita pindah kepada satu kriteria yang lain dan ini banyak orang juga salah paham di sini. Terutama orang-orang Protestan. Orang-orang Protestan ketika berargumentasi mengenai kenapa apokrifa tidak diterima di dalam kanon Protestan, mereka akan menggunakan argumen karena tidak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Itu salah. Jangan gunakan argumen semacam itu. Itu berarti saudara tidak belajar. Saudara harus hati-hati menggunakan argumen semacam itu. Itu salah. Nanti saya akan perlihatkan beberapa buktinya. Karena sekarang persoalannya adalah waktu saudara bicara tentang kutipan, apa yang saudara maksud dengan kutipan? Karena persoalan kutipan ini, itu persoalan yang sampai hari ini didiskusikan di kalangan para ahli. Apa yang saudara maksud dengan kutipan? Maka para ahli membedakan dua kategori kutipan. Yang pertama mereka sebut kutipan formal, misalnya menggunakan formula seperti ada tertulis, supaya genaplah yang disampaikan para nabi, atau seperti yang difirmankan, atau kitab suci berkata, atau dikatakan. Jadi itu yang disebut dengan kutipan formal, formal quotation, yang ada pengantarnya. Seperti ada tertulis, seperti yang difirmankan nabi, atau seperti dikatakan, ada tertulis, dan lain sebagainya. Jadi kalau sebuah kutipan didahului dengan pengantar formal semacam itu, maka itu disebut dengan kutipan formal. Nah, memang dari segi itu tidak pernah satu kali pun di dalam Perjanjian Baru kitab Deuterokanonika dikutip secara formal. Tidak pernah. Yes, tidak pernah. Perjanjian Baru membuat kutipan yang lain dalam kategori yang lain, tapi bukan kutipan formal. Nanti kita akan ke kategori yang kedua tadi. Jadi secara formal Perjanjian Baru tidak pernah mengutip secara formal dari kitab-kitab apokrifa atau Deuterokanonika. Not once, not even once. Tidak satu kali pun juga. But, saudara harus hati-hati. Karena tidak semua kitab perjanjian lama juga dikutip secara formal. Saya kasih dua contoh. Saudara carikan bagi saya kutipan formal ada tertulis seperti dikatakan nabi dan lain sebagainya. Saudara carikan bagi saya kutipan formal di dalam perjanjian baru dari kitab Ester. Saudara tidak nemu. Kitab Ester tidak pernah dikutip secara formal di dalam perjanjian baru. Dan bukan hanya kitab Ester. Tapi ada satu kitab lagi yang lain yang mungkin saudara terkejut. Kitab Yosua. Kitab Yosua juga tidak pernah dikutip secara formal. Yes, di dalam Ibrani pasal 4 dia ada bikin alusi kepada Yosua. Tapi dia tidak kutip kitab Yosua secara formal. Artinya begini, para penulis perjanjian baru mengutip mayoritas
Kitab Perjanjian Lama secara formal, tapi tidak semuanya dikutip secara formal. Maka tadi saya bilang, kalau saudara menggunakan argumen tentang kutipan, itu saudara mencelakakan diri sendiri. Karena tidak semua Kitab Perjanjian Lama dikutip secara formal di dalam Perjanjian Baru. Di samping itu ada dua, ada kategori kutipan yang kedua, yang disebut dengan alusi. Nah, alusi itu bukan kutipan formal, tapi semacam rujukan tidak langsung. Jadi membuat rujukan tidak langsung kepada sebuah kitab tanpa mengutipnya secara formal. Dan itu sangat banyak dalam Perjanjian Baru. Saya kasih beberapa contoh ya. Matius pasal 19 ayat yang ke-28. Kalau saudara baca di dalam teks itu, Yesus bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kalau saudara baca klausa itu, bersemayam di tahta kemuliaannya, itu apa namanya, klausa itu hanya ada di dalam kitab 1 Henok. Kemudian Roma pasal 1 ayat 18-32 itu membuat alusi kepada kebijaksanaan Salomo. Pasal 12 sampai dengan pasal 14. Roma pasal 2 ayat 1-11 membuat alusi kepada kebijaksanaan Salomo. Pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-15. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Bicara tentang ibu-ibu yang dianiaya, dibunuh, lalu mereka melarikan diri dan kemudian ditangkap, ditortur ya, disiksa dan dipenjarakan. Itu adalah alusi kepada dua Makabe, pasal 6 dan pasal 7. Itu sangat kuat sekali alusinya. Saudara baca tentang peristiwa itu di dalam dua Makabe. Kemudian yang terkenal adalah Yudas ayat yang ke-14. Itu membuat alusi kepada 1 Henok pasal 1 ayat yang ke-9, dan juga ada satu literatur lain namanya Assumption of Moses. Jadi Perjanjian Baru memang tidak mengutip secara formal dari Deuterokanonika. Sama sekali tidak ada. Tapi saudara tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah argumen yang powerful. Karena faktanya, pertama, Perjanjian Baru juga tidak mengutip dari kitab Yosua. Apakah saudara akan mengatakan bahwa karena tidak dikutip secara formal, maka kitab Yosua bukan kanon? Termasuk Perjanjian Baru juga tidak mengutip dari kitab Ester secara formal. Apakah saudara akan mengatakan, karena tidak mengutip secara formal dari kitab Ester, maka Ester bukan masuk di dalam kanon? Itu saudara mencekik diri sendiri. Jadi hati-hati menggunakan argumen semacam itu ya. Kita harus belajar untuk memformulasi argumen dengan jauh lebih baik dan menghindari argumen-argumen yang falasius. Dan yang kedua, Perjanjian Baru membuat alusi, membuat rujukan tidak langsung kepada kitab-kitab apokrifa. Misalnya seperti 1 Henok, seperti 2 Makabe, Assumption of Moses, dan lain sebagainya di dalam Perjanjian Baru. Meskipun tidak dikutip secara formal. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita simpulkan dari kriteria kutipan ini? Paling banter kita bisa mengatakan bahwa setiap kali sebuah kitab dikutip secara formal, maka kitab itu dikonsider sebagai kanon. Yes. Tanpa harus mengatakan bahwa kalau tidak dikutip secara formal, maka tidak masuk kanon. Jadi, saudara tidak perlu melanjutkannya dengan argumen yang begitu. Saudara tetap bisa mengatakan bahwa kalau dikutip secara formal, maka sudah pasti itu masuk kanon. Tapi kalau tidak dikutip, belum tentu masuk kanon. Belum tentu. Itu jauh lebih soft, jauh lebih aman untuk saudara membuat klaim begitu ketimbang saudara mengatakan karena tidak dikutip secara formal maka tidak masuk kanon. Itu saudara mencekik diri sendiri, karena Yosua tidak dikutip secara formal, Ester tidak dikutip secara formal. Saudara harus hati-hati di situ. Nah, lalu bagaimana dengan alusi kepada kitab-kitab Deuterokanonika atau apokrifa di dalam Perjanjian Baru? Alusi itu tidak memberitahu kita tentang status kanoniknya. Yes. Alusi hanya memberitahu kita bahwa para penulis Perjanjian Baru aware, sadar mengenai keberadaan dari isi kitab-kitab itu karena mungkin popularitasnya.
Tapi itu tidak mengatakan apa-apa tentang status kanoniknya. Yes. Jadi just because, hanya karena perjanjian baru membuat alusi kepada kitab-kitab apokrifa, itu tidak berarti perjanjian baru mengakui status kanoniknya. Tidak. Karena alusi itu hanya membuktikan awareness, tidak membuktikan status kanonik dari kitab-kitab apokrifa. Saudara perlu ikuti baik-baik alur argumen ini supaya saudara tidak membuat blunder ketika mengajukan argumentasi terkait dengan apokrifa, ya. Itu yang kita pelajari. Nah, dengan memberikan klarifikasi terkait dengan kriteria ini, sekarang mari kita pindah kepada apa yang saya sebut sebagai middle kategori. Nah, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Saudara perhatikan baik-baik karena ini akan sangat menolong saudara, menghindarkan saudara dari banyak sekali kesalahpahaman. Apa itu middle kategori? Middle kategori itu begini, sederhananya itu begini. Bapak-bapak gereja itu membuat tiga kelompok literatur. Kelompok yang pertama mereka sebut sebagai kelompok kanonikal atau yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu yang masuk kanon. Kelompok yang kedua mereka sebut sebagai ecclesiastical books atau kitab-kitab gereja bermanfaat untuk dibaca, tapi tidak dibaca untuk orang membangun doktrin. Doktrin itu hanya dibangun berdasarkan canonical books. Tapi ecclesiastical book atau kitab-kitab dari gereja atau dari orang-orang saleh itu tidak, itu dibaca sebagai ilustrasi untuk kesalehan, tapi tidak dibaca untuk orang bikin doktrin. Nah, yang masuk dalam kategori tengah ini yang disebut sebagai pious writings, tulisan-tulisan orang saleh atau buku kitab-kitab gereja dan lain sebagainya. Yang masuk dalam kategori ini adalah Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, Sirah, Baruk, Kebijaksanaan Salomo, dan seterusnya. Artinya kitab-kitab itu dibaca, dianggap bermanfaat. Bahkan kalau saudara perhatikan Irenaeus, ya. Apa namanya Irenaeus? Irenaeus mengutip dua kali dari Baruk. Dan dia menyebutnya sebagai kitab suci. Tapi ketika dia bikin daftar kanon, dia tidak memasukinya. Tapi ketika dia bicara tentang kanon, dia tidak memasukkan Baruk ke dalam kategori kanon. Di samping itu, pada abad kedua masa Irenaeus, orang-orang masih bingung apakah Baruk ini tulisan tersendiri atau bagian dari kitab Yeremia, ditulis oleh Yeremia. Dan even pada masa Agustinus, di dalam The City of God, Agustinus masih menyinggung itu, bahwa sebelum-sebelumnya, pada abad kedua dan seterusnya, orang-orang bingung apakah Baruk ini tulisan Yeremia atau tulisan tersendiri. Jadi, atau misalnya Athanasius. Athanasius juga mengutip dari kitab-kitab apokrifa itu dengan sangat hormat sekali, tapi ketika dia membuat daftar kanon, dia tidak memasukkan mereka ke dalam daftar kanon. Karena ada middle kategori yang tadi, kitab yang baik, kitab yang bisa dibaca sebagai ilustrasi dari kesalehan, tapi bukan kanon. Itu adalah pembedaan yang sangat umum di kalangan bapak-bapak gereja, mulai dari abad kedua sampai dengan masa Agustinus, ya. Saya ada beberapa kutipan dari Mead, ya. Selama dua abad pertama kekristenan, sejarah gereja tidak mengutip secara formal dari kitab deuterokanonikal. Jadi bukan hanya perjanjian baru yang tidak mengutip secara formal dari deuterokanonika, tapi sampai kepada abad yang kedua. Bapak-bapak gereja abad yang kedua, kitab deuterokanonika tidak dikutip secara formal. Nah, mengenai middle kategori itu, saya ada kasih 5 bukti yang ada di bawah poin yang di bawah itu, middle kategori itu. Artinya mereka percaya kitab-kitab itu bermanfaat, berguna untuk dibaca, tapi bukan masuk kanon. Misalnya seperti Clemens, surat 1 Clemens, ya, pasal yang ke-55, menggunakan Judith dan Esther sebagai teladan kesalehan, tapi dia tidak mengutipnya secara formal. Artinya dia tidak menganggapnya kitab suci. Itu Philo of Alexandria juga begitu, mengutip dari beberapa deuterokanonika, tapi dia tidak mengutipnya secara formal. Origenes mengutip dari apa yang disebut dengan Septuaginta Plus, ya. Septuaginta Plus itu adalah seperti apa namanya Sirah, seperti apa namanya Wisdom of Solomon, 1-2 Makabe, dan seterusnya. Itu
disebut Septuaginta Plus, tanpa mengindikasikan status kanonikalnya. Athanasius juga sama, mengutip dari Wisdom, Kebijaksanaan Salomo, termasuk mengutip dari Sirat, dan termasuk menyebut Sefer of Hermas sebagai a most profitable book, jadi kitab yang sangat berguna, tapi tidak memasukkannya dalam daftar kanon. Hieronymus atau Jerome membedakan antara yang kanonikal, yang darinya kita membangun doktrin, dan apokrifa, baik untuk dibaca sebagai edifikasi. Jadi waktu Jerome menggunakan istilah apokrifa, dia tidak mengatakan bahwa kitab itu ditolak. Yang dia katakanlah kitab itu baik untuk dibaca sebagai edifikasi, membangun iman, ilustrasi kesalehan, tapi tidak termasuk kanon. Yang masuk kanon adalah kitab-kitab yang mereka sebut sebagai sumber kehidupan. Darinya kita mendapatkan doktrin, membangun doktrin itu hanya berdasarkan yang masuk kanon. Tapi yang apokrifa itu baik untuk dibaca, tidak ditolak sebagai ilustrasi kesalehan, tapi tidak punya status kanonikal. Rufinus itu pada abad yang keempat juga mengikuti pembedaan yang sama, mengikuti Hieronymus tentang kanon perjanjian lama, dan bahkan menyebut kitab-kitab apokrifa itu sebagai ecclesiastical collection. Misalnya Kebijaksanaan Salomo, Tobit, Yudit, 1-2 Makabe, dan seterusnya. Dia sebut itu sebagai ecclesiastical collection. Tapi dia tidak memasukkannya sebagai kanon. Tidak. Ini disebut dengan middle kategori, kategori tengah. Jadi kitab-kitab deuterokanonika di kalangan bapak-bapak gereja dihargai, yes, dihargai. Dihormati, yes, dihormati. Dibaca, yes, dibaca. Dianggap berguna, yes, dianggap berguna. Tapi apakah masuk kanon? Tidak. Tidak. Saya ada beberapa kutipan dari bagi saudara ya. Ini dari Mit, saudara bisa pause untuk baca sendiri karena ini sudah 1 jam lebih. Membuktikan poin yang sama bagi saudara bahwa Agustinus membuat pembedaan antara kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam kanon dan kitab-kitab lain yang direkomendasikan karena kualitas inspirasional dan edifying-nya, membangun imannya. Karya-karya lain yang menjadi bagian dari Septuaginta Plus, yang Wisdom, Sirah, dan lain sebagainya, meskipun punya great value, meskipun punya nilai yang sangat tinggi, tapi direlegasi sebagai second grade, sebagai peringkat kedua, peringkat pertamanya adalah kitab-kitab kanonik dan seterusnya. Saudara bisa baca kutipan-kutipan itu. Jadi itu bukan pandangan saya sendiri, bukan kesimpulan saya sendiri, itu kesimpulan kesarjanaan dari para kanon scholar, dan bukan hanya kesimpulan kesarjanaan maka kita terima, tapi ada bukti-buktinya. Saya kasih 5 bukti tadi, memperlihatkan bahwa pada masa bapak-bapak gereja, kitab deuterokanonika tidak ditolak, tidak dianggap sesat, tidak dianggap berbahaya, dibaca, berguna, bahkan disebut ecclesiastical collection oleh Rufinus, tapi tidak dimasukkan ke dalam kanon. Itu posisi dari bapak-bapak gereja. Nah, sekarang mari kita lihat sejumlah daftar kanon mulai dari tahun 100 sampai dengan 400 Masehi. Ada 12 daftar kanon. Dan semua kanon yang saudara lihat sekarang, ini kanon dalam bahasa Yunani. Ini diteliti oleh Mit tadi, Septuagint and Biblical Canon tadi. Ada artikel yang tadi saya perlihatkan bagi saudara. Saudara perhatikan dari 12 daftar kanon itu mulai dari tahun 100 sampai dengan tahun 400 Masehi dalam bahasa Yunani. Hanya Apostolic Canon itu tahun 380 mendekati akhir abad keempat. Yang memasukkan Judit 1 sampai 4 Makabe, Mazmur 151, tapi menolak Sirak. Sementara yang lain, 11 daftar kanon yang paling awal sekali dalam bahasa Yunani, itu secara konsisten hanya memuat 22 kitab atau 24 kitab, seperti jumlah perhitungan yang tadi saya sudah kasih tahu saudara tadi. Makanya tadi saya bilang angka-angka itu akan sangat penting untuk membaca daftar kanon. Jadi secara konsisten mulai dari awal abad kedua sampai dengan abad keempat, even di dalam penelitian dari Profesor Mead ya, sampai dengan abad ke-9 tahun 850 Masehi, masa John of Damascus,
lumayan konsisten. Mereka hanya terima daftar kanon Ibrani. Mereka tidak memasukkan apa namanya deuterokanonika. Hanya ada kekecualian 1-2 di dalam daftar kanon Yunani. Nah, ini saya batasi demi keringkasan waktu hanya pada sampai pada abad yang keempat ya. Jadi kalau saudara teliti tentang daftar kanon itu konsisten, hanya mengikuti kanon Ibrani kecuali ada satu daftar kanon yang disebut dengan Apostolic Canon 380 yang memasukkan beberapa kitab deuterokanonika seperti Judit 1-4 Makabe, Mazmur 151, tapi dia menolak kitab Sirah. Nah, ini kanon berbahasa Yunani. Bagaimana dengan kanon berbahasa Latin? Nah, makanya tadi saya bilang saudara tidak bisa menuduh Konsili Trent, tidak bisa menuduh apa namanya saudara-saudara Katolik menambahi isi kanon. Karena daftar buktinya itu cukup panjang, bahkan sampai kepada pertengahan abad keempat ya. Mulai dari Old Latin Vulgata itu tahun 350 itu memuat Deuterokanonika. Kemudian De Mommsen Catalog atau De Cheltenham List itu tahun 365 itu memuat 1-2 Makabe, Tobit, Judit. Agustinus di dalam bukunya On Christian Teaching, De Doctrina Christiana ya, tahun 396-430 memasukkan kanon Ibrani plus Deuterokanonika dan dia tidak membuat pembedaan antara kitab-kitab itu dengan kitab-kitab kanonik yang lain. Codex Vaticanus abad keempat memuat Kebijaksanaan Salomo, Sirah, Tobit, Judit, Baruk, dan Surat Yeremia. Codex Sinaiticus juga abad keempat, Tobit, Judit, 1-2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirah. Codex Alexandrinus abad kelima, Baruk, Surat Yeremia, Tobit, Judit, 1-4 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan Mazmur Salomo. Kemudian Pope Innocent I, Paus Innocent I abad kelima, itu memuat Tobit, Judit, 1-2 Makabe. Codex Claromontanus ini di apa namanya di Prancis ya, abad ke-6 memuat Sirah, Baruk, Surat Yeremia 1-2 dan 4 Makabe, Judit dan Tobit. Dan Konsili Trent abad ke-16 memuat daftar Deuterokanonika. Jadi dari segi akar sejarah Konsili Trent itu punya akar sejarah. Akar sejarah sampai kepada pertengahan abad keempat, yaitu versi Vulgata yang tua itu, Old Latin Vulgate itu, 350 Masehi. But, di bawah 350 Masehi, you tidak punya daftar kanon yang memuat Deuterokanonika. Tidak ada. Betul-betul tidak ada. Tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara, daftar kanon yang paling tua itu tahun 100-150 Masehi. De Brienius List ya. Kemudian Melito of Sardis, Origenes abad ketiga, Cyril of Jerusalem abad keempat, Athanasius abad keempat, Sinode Laodikia abad keempat. Semua daftar kanon paling tua yang kita punya konsisten dengan kanon Yahudi. Kanon yang paling awal sekali, yang paling tua yang memuat Deuterokanonika itu pertengahan abad keempat. Nah, tadi saya katakan bahwa Konsili Trent memang membuat sebuah inovasi baru. Apa inovasi baru dari Konsili Trent? Ada tiga. Pertama, Konsili Trent mendeklarasikan bahwa satu-satunya terjemahan Alkitab yang valid adalah Old Vulgata. Itu di dalam Konsili Trent. Jadi semua terjemahan yang lain itu dianggap tidak valid. Nah, itu sesuatu yang sembarangan. Itu betul-betul sembarangan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa hanya Old Vulgata yang valid, yang lain itu tidak valid? Yang kedua, Konsili Trent menghilangkan middle kategori yang tadi. Tadi saya sudah perlihatkan bukti-bukti ya. Bapak-bapak gereja tidak menolak Deuterokanonika. Malah mereka mendorong orang untuk membacanya. Tapi mereka mengingatkan bahwa Deuterokanonika itu berguna, yes, tapi tidak kanonikal. Tidak kanonikal. Tidak punya status inspirasi Roh Kudus. Nah, pembedaan itu dihilangkan
di dalam Konsili Trent. Jadi semuanya dipukul rata. Semuanya dipukul rata. Sama saja. Sirak baru Tobit Yudit itu sama dengan kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Itu sama saja. Itu juga sesuatu yang baru. Dan itu adalah sesuatu yang memisahkan diri dari akar sejarah. Yang ketiga, dan ini yang paling ngutuk dia. Anatema. Saudara tahu anatema itu berarti saudara masuk neraka. Jadi kalau saudara menolak deuterokanonika, menurut Konsili Trent, saudara masuk neraka. Ngutuk-ngutuk dia. Ini gereja tukang ngutuk-ngutuk. Dan karena itu saudara-saudara, persis setelah Konsili Trent, sesi pertama diadakan, persis setelah itu, Calvin membuat reaksi. Ini persis satu tahun setelah Konsili Trent. Ex on the Council of Trent with the antidote. Dan Calvin mengatakan bahwa Konsili Trent memisahkan diri dari akar sejarah. Saudara lihat, dia bahkan kutip dari Jerome, dia kutip dari Rufinus, yang tadi saya jelaskan bagi saudara. Hieronymus, Rufinus, dan lain sebagainya, tidak menolak kitab-kitab itu, tapi mereka bilang itu tidak masuk kanon, itu dibaca karena bermanfaat, tapi tidak punya status kanonikal. Tidak punya status kanonikal. Jadi Calvin bilang begitu, itu tidak punya status kanonikal. Kemudian Calvin mengatakan bahwa Konsili Trent mengatakan bahwa hanya Vulgata yang layak, yang valid untuk dibawa. Vulgata yang lama ya, Old Vulgate yang tadi saya perlihatkan bagi saudara. Nah, menurut Calvin itu bagaimana dasarnya? Alkitab itu diinspirasikan pertama kali, ditulis itu bukan dalam bahasa Latin. Yes, bukan di dalam bahasa Latin. Perjanjian lama ditulis pertama kali dalam bahasa Ibrani. Dan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bukan dalam bahasa Latin. Itu poin dari Calvin ketika bereaksi terhadap Konsili Trent. Jadi kutukan di dalam Konsili Trent itu adalah kutukan yang sembarangan dan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Dan sekarang pertanyaan terakhirnya, ini sudah 1 jam 17 menit supaya saudara ada pertanyaan. Kanon Ibrani 22 kitab atau 24 kitab menurut perhitungan dari 4 Ezra itu memiliki akar sejarah yang lebih kuno dibandingkan dengan kanon Latin pertengahan pada abad ke-4 ya. Paling tua kanon, daftar kanon yang memuat Deuterokanonika itu pertengahan abad ke-4, 350 Masehi. Di bawah itu you tidak punya bukti. Perjanjian baru mencerminkan kanon Ibrani ya, karena kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27, 44 ayat 45 dan saudara bandingkan dengan Matius 23, itu lebih mencerminkan kanon Ibrani ya, kitab Musa dan para nabi. Atau misalnya di dalam Lukas, kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ya. Lukas pasal 24. Kitab Taurat ayat 44 45. Kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Jadi ada 3 divisi kanon di situ ya. Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur itu di dalam kanon Ibrani itu ditempatkan di awal Ketuvim. Itu sebabnya disebutkan Mazmur mewakili divisi Ketuvim di dalam kanon Ibrani. Jadi perjanjian baru lebih mencerminkan 3 divisi kanon Ibrani ketimbang kanon-kanon, daftar kanon yang baru muncul di kemudian hari. Dan dari segi sejarah kanon Ibrani itu punya akar sejarah yang jauh lebih kuno. Tadi saya katakan bahwa you tidak punya bukti di bawah pertengahan abad ke-4, 350 Masehi, yang memuat daftar kanon yang memiliki deuterokanonika. You tidak punya bukti itu. Betul-betul you tidak punya bukti itu. Di bawah abad ketiga, awal abad kedua, daftar kanon yang kita punya itu lebih merefleksikan 22 kitab atau 24 kitab. Tidak menambahnya dengan daftar deuterokanonika. Jadi dari segi akar sejarah, kanon Protestan lebih koheren dan lebih punya akar sejarah yang jauh lebih kuat ketimbang
yang saudara temukan di dalam konsiliterat ya. Tapi by the way, satu kali lagi saya ingatkan, saudara akan salah kalau mengatakan bahwa konsiliterat itu menambahkan daftar kanon. Itu salah. Salah. Mereka tidak nambahin. Yang mereka lakukan adalah menaikkan status dari kitab-kitab deuterokanonika itu menjadi sama dengan kitab-kitab kanonik. Oke, saudara saya sampai di sini. Ini sudah 1 jam 20 menit, saudara dipersilakan mengajukan pertanyaan. Kanon ditentukan oleh konsili, bukan orang per orang, apalagi Protestan, Kelvin, apalagi. No, saya tidak menentukan kanon. Kalau kamu mau berargumentasi begitu, saya lihat, saya kasih lihat kamu ya. Ada satu konsili, saudara lihat ini. Nah, konsili di Laodikia tahun 363 itu tidak memuat Deuterokanonika. Bukti paling tua, konsili paling pertama yang memuat Deuterokanonika itu konsili di Hippo. Itu akhir abad ke-4. Konsili yang lebih awal di Laodikia itu tidak memuat Deuterokanonika. Jadi kamu berkomentar begitu, tuh kamu berkomentar goblok kau itu. Kau enggak ngerti apa-apa tapi datang komentar seperti kau. Pergi lagi kau belajar di sana. Jangan datang komentar seperti orang bego kau di situ ya. Mohon penjelasan dari mana data dari kitab Deuterokanonika itu tidak dicatat di kitab gelangan. Gungan dan apakah itu datang dari cerita rakyat. Di dalam Dead Sea Scrolls itu ada beberapa literatur apokrifa yang ikut ditemukan di situ. Misalnya satu Henokh ya. Satu Henokh itu kalau saudara teliti di dalam Dead Sea Scrolls itu bahkan ada sekitar 12 salinan dan seterusnya. Itu ditulis pada periode intertestamental sampai dengan pada masa Yesus, tulisan dari orang-orang Yahudi ya. Oke. Webu jangan marah dulu mungkin. Enggak, maksud dia itu begitu, dia enggak ngerti apa-apa tapi datang komentar seperti dia ngerti aja. Komentar orang kalau komentar begitu itu harus dikasih tahu persis seperti itu supaya dia jangan lain kali jangan datang seorang sendok patahnya berkomentar seperti dia pintar. Ralat pada poin terakhir slide yang tidak menerima Deuterokanonika adalah Rabi Yahudi Rabinik pasca konsili umat. No, kamu tidak punya bukti itu bahwa pra-Rabinik itu menerima Deuterokanonika. Karena sebelum Yahudi Rabinik, misalnya dari Josephus, tadi saya sudah perlihatkan kepada saudara Josephus against Apion, dia hanya menyebutkan 22 kitab. Hanya menyebutkan 22 kitab. Lalu 4 Ezra akhir abad pertama itu hanya menyebutkan 24 kitab. Jadi di bawah pertengahan abad ke-4. Tadi saya sudah perlihatkan daftar kanonnya. Di bawah pertengahan abad ke-4 tidak ada bukti lagi bahwa Deuterokanonika itu diterima sebagai kitab kanonik ya. Bapak-bapak gereja saya ingatkan. Kalau saudara baca bapak-bapak gereja, mereka mengutip kitab-kitab itu secara positif. Tapi mereka membuat perbedaan seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kitab-kitab itu berguna, tidak ditolak, tidak dianggap berbahaya, tapi tidak dianggap punya status kanonikal. Dan by the way, yang ada di dalam Yahudi Rabinik, Baba Batra tadi saya sudah jelaskan, itu tradisi abad kedua ya, jadi sangat kuno sekali. Lebih kuno dari Old Vulgate ya, Vulgata yang lebih tua yang direvisi oleh Hieronymus. Shalom, saya pernah baca bahwa Deuterokanonikal ada mengajarkan kekerasan. Lalu mengapa Bapak Gereja? Oh no, bukan mengajarkan kekerasan. Kecuali kalau saya baca 2 Makabe, itu mengajarkan doktrin purgatori, termasuk juga berdoa untuk orang-orang mati ya. Itu sebabnya Luther menolak itu. Dan by the way, ini hanya informasi tambahan saja. Luther sendiri tidak mengeluarkan apokrifa Deuterokanonika dari dalam
terjemahan Alkitab yang dia bikin ya. Dia menempatkannya di antara perjanjian baru, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi saudara lihat, Luther tetap mengikuti tradisi bapak-bapak gereja bahwa kitab-kitab ini boleh dibaca, berguna, tapi tidak merupakan bagian dari kanon. Dan bukan hanya Luther, King James Version yang terbit tahun 1611 ya, awal abad yang ke-17, juga tetap memasukkan Deuterokanonika di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan satu lagi versi Alkitab Protestan, ya Revised Standard Version, tahun 150 Masehi, itu juga tetap mempertahankan Deuterokanonika di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi orang-orang Protestan tetap membaca kitab-kitab itu, mengikuti tradisi dari bapak-bapak gereja, membaca kitab-kitab itu sebagai kitab-kitab yang penting, memberi kita pengetahuan tentang sejarah intertestamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi tidak mencantumkannya sebagai kitab-kitab yang punya status kanonik. Sorry out of topic, tapi apakah perjamuan suci kalau sudah makan roti? Itu nanti aja Pak ya, nanti kita bahas itu di kesempatan yang lain. Pak, maksud dari menaikkan level tapi bukan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa daftar kitab itu ada di dalam kanon-kanon sebelumnya. Jadi misalnya Old Vulgata, Augustinus, kemudian Codex Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus, dan lain sebagainya. Itu memuat kitab-kitab itu. Memuat kitab-kitab itu. Tapi mengikuti tradisi bapak-bapak gereja, kitab-kitab itu dimasukkan ke situ dengan kesadaran bahwa kitab-kitab itu berguna. Kitab-kitab itu berguna untuk dibaca. Nah, yang dilakukan Konsili Trent adalah kitab-kitab yang tadinya dianggap positif ini, mendadak status mereka itu sama. Misalnya, Sirak itu sama statusnya dengan kitab Kejadian. Yudit sama statusnya dengan kitab. Jadi menaikkan status kitab-kitab itu menjadi kitab-kitab yang diinspirasikan. Dan itu sebabnya kalau saudara baca di Calvin tadi, Calvin mengatakan itu Konsili Trent itu melakukan sesuatu yang inovatif ya, yang baru. Karena bapak-bapak gereja seperti Hieronymus, seperti Rufinus, itu tahu kok kitab-kitab itu berguna, tapi bukan kitab kanonik. Nah, Konsili Trent menaikkan kitab-kitab itu statusnya menjadi kitab kanonik. Itu maksudnya. Terus yang terjemahkan Septuaginta itu siapa, Bung Deke? Bukan Yahudi kah? Apa poin dari pertanyaan ini? Pertanyaan ini tidak membuktikan apa-apa. Kalau saudara mau tahu sejarahnya, surat Aristeas. Surat Aristeas itu sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menceritakan bahwa seorang pustakawan di Alexandria Mesir mengirim surat kepada imam besar di Yerusalem. Mengutus orang-orang untuk membuat terjemahan Septuaginta. Terjemahan awalnya itu hanya 5 kitab Musa. Kemudian baru mereka selesaikan kitab-kitab yang lain. Jadi itu soal sejarahnya. Lalu apa maksudnya saudara mengajukan pertanyaan? Itu tidak membuktikan apa-apa. Belajar untuk ngerti. Kalau saudara mau memberikan komentar yang kontra, apakah komentar saya ini sesuai dengan poin yang hendak dibuktikan atau tidak. Tapi kalau hanya soal yang begitu-begitu tidak membuktikan apa-apa. Tidak pakai pardes-pardesan. Itu pardes-pardesan itu akal-akalannya orang-orang Yahudi rabbinik ya, supaya mereka muncul dengan doktrin aneh-aneh ya. Itu hanya laku di orang-orang yang tidak. Itu saya sudah bahas ya tentang 70 wajah Taurat itu hanya ada di dalam tradisi Yahudi rabbinik yang muncul di kemudian hari ya. Tidak ada pardes-pardesan. Itu artinya kitab-kitab itu tidak diperdebatkan dan kitab-kitab itu diperdebatkan.
Itu maksudnya. Yes, beberapa di antaranya. Tapi begini, kalau saudara belajar tentang baca dari para canon scholars, data dari Dead Sea Scrolls itu tidak bisa digunakan untuk menentukan apakah kanon itu sudah fix pada masa Dead Sea Scrolls atau tidak. Karena begini, di dalam Dead Sea Scrolls yang jumlah naskahnya itu mencapai lebih dari 900-an naskah, di dalam Dead Sea Scrolls itu semuanya minggel. Jadi mereka tidak membuat kategori, oh ini masuk kanon, ini tidak ada list, tidak ada daftar kanon di dalam Dead Sea Scrolls ya. Ada beberapa hal yang dijadikan sebagai petunjuk. Misalnya begini, di dalam Dead Sea Scrolls kita hanya menemukan sejumlah, tidak semua ya, sejumlah kitab perjanjian lama yang ada tafsiran. Misalnya Peser Habakuk, kemudian Yesaya, itu ada tafsirannya, tapi kan tidak semua. Makanya muncul beberapa kriteria minor di kalangan kanon scholar bahwa kalau kitab itu ada tafsirannya, maka kitab itu dianggap kanonik dan lain sebagainya. Itu apa namanya, salah satu kriteria yang muncul di kalangan kanon scholars itu begini. Gimana dengan kanon Bizantin? Tidak ada yang namanya kanon Bizantin, yaitu bicara tentang apa namanya tipe naskah Bizantin ya. Itu isu yang lain, itu masuk di isu kritik tekstual, itu tidak masuk di isu kanon. Apakah kitab Yahudi dan kitab protokanonik sama di abad pertama? Kitab protokanonik apa? Itu pembedaan dari mana itu? Apa motivasi dari Katolik untuk ditaruhkan? Sebenarnya itu adalah, tadi saya sudah jelaskan di bagian pendahuluan bahwa Konsili Trent itu dimaksudkan sebagai counter, kontra terhadap reformasi. Dan di dalam konsili itu konsili pertama gereja Katolik setelah reformasi, mengutuk gereja-gereja Protestan sebagai gereja bidat ya, yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali itu. Shalom, orang yang menerima diterangkan apa tetap bisa meskipun mereka menolak Yesus. Ini maksudnya apa pertanyaan model begini? Menerima deuterokanonika, diselamatkan tapi menolak Yesus. Maksudnya apa? Kalau orang menolak Yesus pasti dia tidak masuk surga, itu kan begitu. Tadi saya sudah jelaskan di kalangan bapak-bapak gereja, deuterokanonika itu dibaca. Sama seperti kamu baca bapak-bapak apostolik seperti Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna, surat Clemens kepada jemaat di Korintus, dan seterusnya. Kitab-kitab yang berguna. Tapi mereka tidak anggap kitab-kitab itu firman Tuhan. Dalam konsili Kartago, apakah kitab ditetapkan lagi atau hanya menerima daftar kanon sebelumnya? Mereka hanya menerima daftar kanon dari Agustinus ya, yang sebelumnya ada presidennya, yaitu kanon apostolik 380 dan Vulgata yang lama ya, tahun 350. Tapi di bawah itu tidak ada bukti lagi. Justru kanon Protestan itu yang bisa di trace back ya, bahkan indikasinya itu sampai di dalam Perjanjian Baru. Oke, ada pertanyaan lagi? Saudara, saya agak kurang ini karena tadi saya persiapkan ini lalu saya lupa makan malam, jadi saya sudah agak lapar ya. Saya sambil lihat. Terima kasih. Ya. Untuk persembahannya ya. Terima kasih.
Ya, saudara-saudara, saya kira saya sampai di sini ya. Ini sudah 1 jam 35 menit supaya tidak terlalu panjang. Jadi bagi saudara-saudara sekalian yang sudah mengikuti sesi ini, kalau belum terlalu paham silakan tonton lagi baik-baik sampai paham, pelajari argumen-argumen dan apa namanya data yang ada. Kemudian silakan gunakan di dalam pelayanan saudara, hindari membuat karikatur terhadap posisi orang lain. Meskipun saudara tidak setuju dengan dia, tapi saudara dilarang untuk menciptakan karikatur terhadap posisi orang lain. Dan upayakan untuk apa namanya berargumentasi secara akurat sesuai dengan data yang ada. Saya sampai di sini, saudara-saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dan salam.